Oke kawan, kita berangkat lagi ke KM Anita. Informasi mendapatkan ikan peda teman-teman. Kita coba melihat ke sana ada berapa yang didapatkan KM Anita teman-teman. Nah, jadi yang untuk sekarang yang didapatkan KM Anita ikan kembung peda. Wah, ikan peda teman-teman. Perkiraan sekitar 1 ton. KM Anita jackpot lagi teman-teman. Alhamdulillah. Sudah segar teman-teman ikannya. Jam berapa tadi Kang? Kenalnya? Oh, sekitar jam 5 lagi teman-teman. 25 basket. Jadi ini yang ke-26 ya. Oke, berangkat teman untuk crate yang pertama. Nah, jadi berangkat dulu untuk DS. Nah, sambil menunggu ikan yang masih ada di jaring teman-teman. Nah. Memang target ikannya tadi di air dangkal teman-teman. Jadi banyak salori atau jenis karang. Nah, nyangkut di jaring. Jadi memang hampir setiap malam teman-teman untuk aktivitas nelayan yang mendapatkan ikan gembung. Nah, di depan ada lagi yang memacul atau proses melepas ikan, masih proses melepas ikan di jaring teman-teman. Nah, jadi ada berapa buah yang mendapatkan target ikan peda. Untuk trip kali ini yang didapatkan KM Anita ikan peda, ikan gembung. Sebesar teman-teman ikan pedanya sekitar per kilonya ini 7-6 ekor satu kilonya. Oke teman, berangkat lagi untuk crate yang kedua. Mungkin satu crate lagi teman-teman. Berangkat lagi untuk crate yang kedua. Dua enam. 52 basket sudah teman-teman. Jadi sekitar satu red lagi nih mungkin. Ya bisa lebih satu red. Sotongnya teman-teman. Nah, cuminya panjang sekali nih. Nah, cuminya. Oke, sudah beres teman-teman. Tinggal ikannya aja lagi. Jadi ini untuk bait yang ketiga.
Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, kita sudah sampai di KM Telang Papan ini. Wah, jadi KM Telang Papan mendapatkan ikan abu-abu teman-teman. Nah, jadi memang malam teman-teman untuk masuk ke kampung nih malam teman-teman. Nah, karena dia itu pas sore hari kenanya. Jadi sampai ke kampung itu malam teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk ke pelabuhan perikanan. Melihat proses muat pengiriman ke Banjarmasin teman-teman.